Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabiyyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ilahi al-alim al-alama Syaiwan Daud bin Syaiwan Abdullah bin Syaiwan Idris al-Fatani wa ila ruhi Abu bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i wa ila ruhi Abu Hasan bin Ismail al-Ash'ari wa ila ruhi Abu Mansur Muhammad wa masyayikhina wa alimina wa dhabil hukuki alayna ajma'in thumma ruhi amwatil mu'minin wal mu'minas wal muslimin wal muslimat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrar min anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dinni wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dinu sallu ala sayyidina Muhammadil khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaka wal nasirul hakimi al-haqqa wal ila siratika al-mustaqim sabihi haqqa qadarihi wa maqdarihi al-azim. Allahumma afta' alina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dunya. Amin. Insyaallah pada malam ini kita akan masuk pada surat 59. Diriwayatkan oleh Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mempunyai hajat kepada Allah, solatlah dua rakaat. Kemudian pujian-pujian dan berselawat sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebutlah kecuali Allah yang Maha Penyantun dan Maha Pemurah, Maha Suci Tuhan, Maha Suci Allah, Tuhan Arasy yang besar, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku memohon kepadamu segala yang menyebabkan mendapat keberhasilan daripada segala kebajikan, keselamatan daripada segala dosa. Janganlah engkau biarkan aku berdosa, melainkan engkau ampunkan. Janganlah engkau biarkan aku dilanda kesusahan, melainkan engkau lepaskan. Atau hajat yang engkau meridainya, melainkan engkau tunaikannya. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, di antara yang Maha Mengasihani. Hadis riwayat At-Tirmizi. Boleh rujuk dalam kitab Majmu', kitab Mu'tamad Al-Fiqh Syafi'i. Baik. Bila kita bila ingin kepada sesuatu hajat, disunatkan semayang sunat hajat dua rakaat. Jadi solat hajat, solat sunat hajat, hukum dia sunat apabila dia melafazkan takbiratul ihram. Ketika itu dia berniat
tidak memerlukan, iaitu menyatakan lintasan dalam hati itu iaitu fardu. Contohnya kan, saja aku solat fardu hajat, salah tu. Solat hajat tidak memerlukan iaitu qasad ta'arud, iaitu lintasan dalam hati. Kerana ta'arud tu hanya untuk solat fardu sahaja, manakala untuk solat sunat hajat ni hanya dua sahaja lintasan dalam hati, iaitu qasad dan ta'yin. Sahaja aku solat sunat hajat, itu sahaja. Ketika kita lafazkan takbiratul ihram, Allah, dalam hati, sahaja aku solat sunat hajat, akbar. Kemudian diikuti dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Tentu tunai. Tunai ni hanya untuk sembahyang yang wajib. Manakala untuk solat sunat hanya menyatakan dua lintasan saja. Kalau kita solat fardu, tiga lintasan dalam hati ketika kita lafazkan takbiratul ihram. Contoh kita hendak melakukan solat fardu maghrib, perlu lintasan tiga perkara ni. Iaitu contoh Allah, sahaja aku solat fardu maghrib. Tiga perkara ni yang penting ketika di dalam hati, lintasan dalam hati. Bayangkan kalau kita lintasan yang panjang, iaitu niat yang panjang, yang bila panjang tu disebut kamilat, kamilah. Maksudnya yang sempurna. Yang sempurna. Kalau dia boleh buat lintasan dalam hati yang sempurna, tak ada masalah. Tetapi dia kena pegang tiga perkara ni penting, yang wajib. Yang dua, tiga rakaat, empat rakaat tunai kerana Ta'ala tu sunat ketika di dalam lintasan dalam hati. Faham? Yang wajib ketika di dalam lintasan tu tiga perkara saja. Jika sekiranya hendak solat fardu atau solat yang wajib. Faham? Manakala untuk solat sunat hanya dua perkara sahaja. Faham? Contoh Allah, sahaja aku solat hajat. Allah, sahaja aku solat sunat hajat. Ataupun solat tahajud, Allah, sahaja aku solat sunat tahajud. Faham? Dua perkara saja, iaitu qasad ta'yin. Qasad tu apa dia? Contohnya sahaja aku solat ataupun aku solat. Ta'yin ni apa ni? Ta'yin ni menentukan kita nak sembahyang apa ni. Kalau ta'arud tu menyatakan lintasan dalam hati, iaitu fardu. Jadi kita sama-sama kita ulang. Lintasan di dalam hati, niat tu terbagi kepada tiga. Qasad, ta'arud, ta'yin. Apa dia sekali? Qasad, ta'arud, ta'yin. Contoh qasad apa? Sahaja aku solat. Ta'arud, fardu. Menyatakan lintasan dalam hati apa dia? Fardu. Yang ketiga apa? Ta'yin. Apa dia ni? Menentukan solat apa yang kita nak melaksanakan. Faham? Itu sebab kalau imam, kalau ada solat Allahu Akbar, kan senang. Tak ada Allah, tak masuk-masuk lagi. Macam tadi bila dia tak masuk tu macam-macam gaya ada. Allah, macam gaya dia. Tangan dia ni. Macam-macam gaya dia. Baik. Solat sunat hajat boleh dilakukan bila-bila masa. Sama ada siang ataupun malam. Tetapi lebih afdal pada waktu malam selepas. Tetapi contoh misal kata apa segalanya, perisaan boleh, tak ada masalah buat solat hajat. Solat hajat ni boleh melaksanakan sama ada secara bersendirian ataupun
Jadi macam mana niat dia? Usalli sunnah. Alah. Kan? Ha, nampak tak? Kat situ pun tak ada, dia tak ada letak adaan. Eh, dia tak ada letak nyatakan adaan. Adaan tu apa maksud? Tunai. Kan? Sahaja aku semayang sunat hajat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia bukan tunai. Tunai ni hanya untuk yang wajib. Baik. Dalam rakaat pertama selepas membaca Fatihah, hendaklah dibaca surah Al-Kafirun. Dan dalam rakaat kedua selepas membaca Fatihah, hendaklah dibaca surah Al-Ikhlas. Eh? Jadi dia ada dua kafiat, iaitu ada dua cara. Sama ada pada rakaat pertama selepas membaca Fatihah boleh dibacakan ayat kursi. Eh? Sama ada nak baca satu kali atau 11 kali, ikut kemampuan masing-masing. Dan pada rakaat kedua selepas membaca Al-Fatihah, sama juga baca surah Al-Ikhlas. Boleh dibaca satu kali ataupun 11 kali. Jadi kat sini ada dua kafiat, iaitu cara melaksanakan membaca surah selepas membaca Al-Fatihah. Jadi yang mana senang, ikut yang mana mudahlah. Rasa dia rasa boleh buat Al-Kafirun pada rakaat pertama, boleh, tak ada masalah. Jadi jika sekiranya dia hendak melakukan solat hajat, dia hendak membaca surah selain daripada Al-Kafirun dan selain daripada ayat kursi dan selain daripada surah Al-Ikhlas, boleh, tak ada masalah. Sebab membaca surah selepas membaca Al-Fatihah ni hukum dia sunat. Sunat hai'ah. Hukum tu sunat. Jadi kalau kita dalam solat fardu pun kalau tak baca surah selepas Al-Fatihah pun tak ada masalah. Tetapi pahala tu kurang. Faham? Kurang. Macam contoh nak dapat 100 markah, kan? Contoh guru beri kertas ujian kepada murid, kat situ tulis arahan, sila sambungkan khat ini dan warnakan. Jadi kat situ yang paling penting sambungkan huruf khat jawi tu. Jadi murid pun sambungkan khat jawi tersebut. Tetapi murid tu tak warnakan. Jadi dapat separuh lah. Kan? Betul, tapi dapat separuh. Baik. Jadi kalau misal kata dia nak baca surah solat pun tak ada masalah. Cuma yang lebih afdal iaitu baca surah Al-Kafirun ataupun ayat kursi pada rakaat yang pertama dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Baik. Jadi ketika pada sujud yang terakhir, pada sujud yang terakhir, kita bukan melafazkan hajat kita ketika di dalam sujud tu. Contoh pada sujud yang terakhir, sebelum kita duduk tawaruk ataupun duduk tayyat akhir, kan? Kan kita duduk tawaruk duduk tayyat akhir, kan, nak baca tayyat akhir tu. Lepas tu kita, sebelum tu kita sujud yang kali kedua tu, kita nak nyatakan hajat kita, tak boleh lafazkan bahasa Melayu. Tak boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah aku keselamatan dalam perjalanan ketika di dalam sujud. Tak boleh. Jadi bila dia lafazkan, hukum dia tak sah. Jadi bagaimana cara dia? Cara dia hanya meniatkan sahaja. Sahaja ketika pada sujud yang terakhir tu, pada solat hajat. Niat dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku. Tapi jangan mulut, jangan cakap. Dalam hati. Dalam hati. Ya Allah, Tuhan ku, ampunlah dosa-dosaku, ya Allah, berilah aku kesihatan dan sebagainya dalam hati. Jadi seterus dia memberi salam
pertama dan kedua, dia sujud sekali lagi. Bila dia sujud sekali lagi ni, itu dah dikira luar daripada sembahyang. Faham? Dah kira luar daripada sembahyang. Jadi misal kata dia nak nyatakan hajat dia pada sujud selepas memberi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sujud. Mula-mula dia baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia baca 10 kali. Ada ulama mengatakan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lepas tu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar 10 kali. Ni lafaz lah, bukan niat lagi ni. Kemudian barulah dia lepas dia baca Rabbana atina tu, kemudian dia menyatakan lafaz sendiri. Ketika sujud tersebut dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Kerana luar daripada sembahyang. Sembahyang hajat dah bila. Kemudian dia sujud sekali lagi. Dia sujud, dia bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merendahkan diri, dia menghinakan diri. Kita sujud ni sebenarnya tempat yang paling makbul sekali. Tempat yang paling makbul sekali. Kita hinakan diri kita ni. Sebenarnya kita sujud ni kepada Allah SWT, kita hinakan diri kita. Kepada siapa kita nak hinakan diri kita ni? Selain pada Allah. Hanya pada Allah sahaja. Tak ada tempat lain yang kita kena sujud, melainkan pada Allah sahaja yang kita kena sujud. Jadi apabila kita sembahyang, sebenarnya kita membawa dosa. Dosa-dosa. Jadi apabila rokok, kita rokok, dosa-dosa tu yang kita tanggung tu akan jatuh. Guna apa bila kita sujud, dosa-dosa yang kita tanggung tu lagi jatuh. Faham? Jadi kat situ, jadi kita kena, kalau ada cara yang kedua tadi, kalau siapa yang suka cara kedua, boleh, tak ada masalah. Jadi di dalam kitab ni, cara yang pertama dia menyatakan selepas memberi salam dibacakan doa. Yang tadi saya ajar cara yang kedua tadi tu, selepas memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah. Cara yang kedua kan, dalam sujud tu dia baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi para ulama mengatakan barang siapa yang tak baca rabbana atina fid dunya hasanah pada doa dia, maka susah doa tu nak mustajab. Faham tak? Rabbana atina fid dunya hasanah tu, para ulama mengatakan barang siapa yang tak baca rabbana atina fid dunya tu, maka susah doa tu nak mustajab, dimustajabkan. Faham tak? Jadi selepas kita memberi salam, ini cara pertama ni, selepas kita memberi salam, kita hendaklah mengucapkan doa alhamdulillahi hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Segala puji bagi Allah, pujian yang akan menyempurnakan nikmatnya dan menjamin pertambahannya. Wahai Tuhan kami, pujian itu bagi engkau sebagaimana yang selayaknya bagi kemuliaan wajah engkau dan kebesaran kekuasaan engkau. Kita baca. Ni semua dah hafal doa ni kan. Tak ada masalah. Baik. Kemudian dibacakan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam tahiyat syahadat akhir. Baca doa ni alhamdulillah ni'amahu wa yukafi'u mazida. Lepas kita habis dah baca, kemudian kita memberi, kemudian kita membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita membaca tayyib iaitu selawat pada tayyib akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab ni menyatakan tak ada sayyidina, tetapi saya lebih gemar membaca menyebut perkataan sayyidina. Kerana apa dia tak menyatakan perkataan sayyidina di dalam kitab tersebut, di dalam kitab ini? Kerana dia hendak menyatakan minima bacaan selawat. Menyatakan perkataan sayyidina tu
sunat hukum dia. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Bila kita sebut selawat kama barakta ala, sebutan tu kena betul. Kerana apa? Kita solat, sebutan lafaz di dalam solat kena kena betul. Kama barak ta'ala. Kadang-kadang ada yang sebut kama barai ta'ala. Kama barai ta'ala. Apa yang barai pun saya tak tahu. Sebetulnya kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Jadi saya menekankan iaitu perkataan kama barakta. Huruf kaf tu dia ada kama barak, kama barakta. Jangan sebut kama baraita, kama baraita. Ada yang sebut jadi dia kena berjumpa dengan guru, perbetulkan bacaan ni. Jangan malu-malu. Kita nak semayang ni kan, kata-kata was-was ke apa ke, betul tak betul bacaan aku ni, boleh jumpa ustaz-ustaz yang lain-lain, boleh jumpa imam-imam masjid sini. Imam betulkan bacaan saya, dengarkan bacaan saya ni, betul ke salah saya baca ni, kalau saya salah betulkan kan. Jadi bila imam dah betulkan, jangan marah imam kan. Apa ni imam, saya orang tua, imam tegur macam tu, tak boleh macam tu kan. Jadi kata tadi nak apa, so betulkan bacaan dia. Bila imam dah betulkan bacaan, dia ada baca salah, dia marah imam pula, tak boleh. Baik. Jadi dia punya terjemahan apa? Ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau rahmati Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim, dan berkatilah Nabi Muhammad serta ahli keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau berkati Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Jadi apabila dia dah mula-mula tadi dah baca doa selepas memberi salam, dia baca doa alhamdulillah, tadi kemudian dia berselawat Allahumma salli sayyidina Muhammad, lepas selawat tu, lepas selawat dia mohon hajat, ya Allah ya Tuhanku, mohon hajat, faham, mohon hajat kepada Allah SWT. Dan selepas dia bermohon hajat tersebut, kemudian dibaca selawat sekali lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian disambungkan lagi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Macam tu cara dia. Baik. Atau apa lagi? Atau dibaca doa ini selepas memberi salam. Selepas memberi salam boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita baca apa tadi? Alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Jadi kalau kita lepas memberi salam, boleh kita baca doa ini, iaitu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Wakil. Jadi doa kat sini Hasbunallah wa ni'mal wakil, ada ulama menyatakan boleh baca 7 kali. Kafiat dia boleh baca sebanyak 7 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni dalam doa ni. Jadi anda kata tuan-tuan dan puan-puan nak baca 1 kali pun tak ada masalah. Ni doa. Jadi kalau nak baca 7 kali pun tak ada masalah, masing-masing. Nak baca 1 kali boleh, nak baca 7 kali pun tak ada masalah. Benda ni jangan diperbalahkan. Jadi kalau tak ikut apa yang ada dalam doa ni, cuma ulama menyusulkan kita selepas solat hajat itu sahaja. Baik.
Okey, jadi kemudian selepas baca hasbunallah wa ni'mal wakil, kita baca apa? Inni, ataupun Allahumma inni, Allahumma inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من ذكره شر شرف الذاكرين يا من طاعته نجاة الطائعين ويا من رأفته ملجأ العالمين يا من لا يخفى عليه نبأ ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, cukupkanlah daku dengan Allah dan Dialah adalah sebaik-baik wakil untuk berserah. Sesungguhnya aku Engkau adalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat melihat pada sekalian hamba. Wahai Tuhan yang zikirnya adalah semulia pada yang ketaatan. Wahai Tuhan yang belas kasihannya dapat melepaskan sekalian makhluk, dan wahai Tuhan yang segala mu. Ini adalah terjemah. Baik. Habis bab solat hajat. Jadi solat hajat ni boleh didirikan sama ada secara berjemaah ataupun secara persendirian. Masalah. Ketika siang ni bacaan sir tu, bacaan sir. Secara perlahan, secara dengan perlahan pada waktu siang. Manakala pada waktu malam boleh dibacakan dengan jahar, iaitu jahar tu dengan bacaan yang kuat. Faham? Okey. Termasuk pada solat sunat tasbih, disunatkan mengamal dan mengekalkan sembahyang tasbih kerana fadilat dan nilainya yang amat besar di sisi Allah Ta'ala, serta telah bersepakat sekalian ulama pada menyuruh dikejarkan dan mengekalkannya pada setiap hari jika mampu. Jika mampu, jika tidak mampu hendaklah dikerjakan pada setiap Jumaat. Jika tidak mampu hendaklah dikerjakan pada setiap bulan, sebulan sekali. Jika tidak mampu hendaklah dikerjakan pada setiap tahun, dan jika tidak mampu juga hendaklah dikerjakan sekali dalam seumur hidup. Sekali saja dalam seumur hidup kita. Jadi para tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita dah pernah lakukan atau tidak solat sunat tasbih ni? Tadi dia kata apa? Seumur hidup sekali. Sekali dalam seumur hidup. Sekali dia kita lakukan. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan, baik kita lakukan. Walaupun perkara ini adalah perkara sunat. Jadi fadilat dia banyak. Fadilat solat tasbih ni banyak sebenarnya. Kalau kita nak huraikan. Baik. Solat sunat tasbih ni hendaklah dikerjakan sekali seumur hidup. Allah akan mengampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan dan remih di pantai. Remih tu macam mana maksudnya? Nanti saya cari maksudnya remih di pantai. Sama ada dosa yang disengajakan atau tidak disengajakan, yang lama dan yang baru, yang nyata atau yang tersembunyi. Dosa kita ni, kita kalau melakukan dosa, ada yang kita nampak dan ada yang kita tak nampak. Contoh, kita dalam bercakap-cakap macam ni, mana tahu ada yang terguris hati, apa lu ustaz cakap macam ni, ataupun kita mendengar orang yang sedang mengumpat, tu dosa yang tersembunyi. Kita secara tak sengaja kita mendengar, kita pun layan saja. Baik. Demikianlah yang disebut di dalam hadis
ia dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam. Bererti jika sekiranya dia hendak melakukan 4 rakaat 1 salam terus, terus dia baca daripada takbir tu, tak ada bagi salam pada pertengahan tu, terus habis 4 rakaat dia bagi salam. Faham? Jika sekiranya dia hendak membuat 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, itu dibolehkan. Kalau tanya saya, ustaz pilih yang mana satu? Kalau saya pilih yang mana? Saya pilih iaitu buat 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tahan, boleh tahan sembahyang sunat tasbih, alhamdulillah, dia boleh buat 4 rakaat 1 salam, tak ada masalah. Kalau tanya saya, saya lebih suka gemar buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Faham? Jadi bila buat 2 rakaat 1 salam tu, lepas bagi salam tu, boleh kita apa ni, rehat sekejap kan, minum air, betul-betul kan yang langgung ke apa ke kan. Jadi adakah dia kena berterusan? Contoh, dia dah bagi salam 2 rakaat 1 salam, kemudian dia niat melakukan solat 2 rakaat yang seterusnya, dia boleh tunggu sekejap, dia minum air ke, buang air ke. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, faham Dan lafaz niat dia usalli sunnata tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi solat sunat tasbih ni boleh dilakukan pada waktu siang atau tidak? Boleh tak? Tasbih boleh tak pada waktu siang? Dia pada waktu malam. Pada waktu malam. Solat sunat tasbih. Ada pernah lakukan tengok buat solat sunat tasbih pada waktu siang? Ada? Haji tadi? Tak ada. Hajat yang tadi ada. Solat sunat tasbih dilakukan pada waktu malam. Tapi lebih afdal kita buat qiyamulail. Qiyamulail tu bermaksud qiyamulail ni. Sebut qiyam ni. Qiyam ni maksudnya bangun. Qiyamulail. Lail itu maksudnya malam. Maksudnya bangun malam. Jadi bila bangun malam ni bererti kita beribadah. Sama ada beribadah iaitu solat sunat ataupun kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Tetapi lebih afdal lepas kita bangun tu, terus kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan diri kita, kita gunakan pakaian yang bersih. Dia tak kata semestinya guna pakaian jubah dan sebagainya, pakai seluar, tak ada. Yang penting pakaian yang bersih dan menutup aurat. Baik. Jadi dia dah ambil sembahyang apa semua, seabdalnya hendaklah dia melakukan solat sunat tahajud. Jadi orang yang melakukan solat sunat tahajud ni, apabila dia nak mati nanti, dah mati dah ni, orang iring jenazah dia ataupun angkat keranda dia, terasa ringan. Dan muka dia akan bercahaya. Walaupun muka dia gelap. Kadang-kadang ada orang muka putih pun, bila dia mati pun tak bercahaya. Saya sendiri yang uruskan jenazah, saya tahu macam mana. Bukan nak cakap besar, bukan apa. Bukan cerita aib, cuma saya bercerita umum sahaja. Cerita umum sahaja, tak sentuh mana-mana nama-nama arwah. Jadi bila kita uruskan jenazah, kita tahu bercahaya atau tak bercahaya, senyum tak senyum. Jadi kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu selepas solat. Apa doa dia? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Supaya kita dimatikan dalam kebaikan. Di akhir kita, hayat kita ni dimatikan dalam kebaikan.
dijauhkan daripada mati keburukan ataupun kehinaan. Walaupun kita dah digelarkan sebagai ustaz, pakai serban dan sebagainya, kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bererti kita dah alim, kita dah jadi mati dalam keadaan kebaikan. Kadang-kadang kita terlupa sebenarnya kita sombong. Kalau nak cerita bab alim ni, iblis lagi alim. Kerana iblis ni pada nama asalnya iaitu Azazil. Ketika itu Azazil ni iaitu iblis, dia ni kuat beribadah. Sampai dia beribadah pun semuanya tu saf dengan para empat malaikat ni terutama. Malaikat Jibril, malaikat Maut, malaikat Israfil, malaikat Mikail yang utama. Tetapi yang ketua ketika itu belum jatuh pada Jibril lagi, iaitu pada Azazil ketika itu. Azazil dia punya alim tu. Tetapi pada sampai satu masa last dia ni akan dihumban ke dalam neraka. Disebabkan apa? Ada sifat sombong. Ada sifat sombong. Jadi kita dah alim, kita ada ilmu agama, sama ada sedikit ataupun banyak, kita mesti ada sifat tawaduk. Jangan ada sifat sombong. Walaupun orang tu pakai jubah ke, pakai serban ke dan sebagainya, kita jangan pandang rendah. Ataupun kita pakai serban, pakai jubah dan pakai kopiah dan sebagainya, kita pandang remeh-temeh pada orang yang memakai seluar, pakai t-shirt sahaja datang ke masjid. Pandang rendah. Aku lebih baik daripada engkau. Kan? Aku pakai serban. Aku pakai jubah. Kau tak pakai serban. Kau tak pakai jubah. Aku lebih alim. Jadi kat situ ada sifat sombong. Kita kena jauhkan daripada sifat sombong. Kerana sifat sombong tu adalah sifat iblis, syaitan. Kena jauhkan. Jadi itu sebab kita selalu kena berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita mati dalam kebaikan. Kalau kita mati kat rumah Allah pun tak ada masalah. Kat masjid dengan semayang ni, lepas tu mati, Allah tarik nyawa kita. Mati dengan azan ke, dah banyak video dah saya tengok, ada orang yang meninggal dalam keadaan solat, sujud dia, dia dah tak gerak lagi dah, Allah dah tarik nyawa dia. Ada yang sedang berkhutbah, ada kat mana tu, kat Perak ke mana, Kedah, tahun lepas kan, tak silap saya. Ada imam tu, khatib tu sedang berkhutbah, kemudian Allah tarik nyawa dia, terus dia jatuh. Ada betul kan? Kena tengok video kan. Khatib tu sedang berkhutbah, kemudian Allah tarik nyawa dia, dia jatuh. Mati dalam kebaikan. Daripada kita mati ke tempat lain, kita baik kita mati dekat mana? Masjid. Dekat rumah Allah. Baik. Itu buat cerita mati tadi. Sampai ke situ pula. Baik. Apa niat dia? Usalli sunnat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik. Kemudian selepas membaca Al-Fatihah, setiap rakaat hendaklah dibaca, iaitu pada rakaat pertama, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, hingga akhir surah, iaitu surah Zalzalah. Dan pada rakaat kedua, disunatkan membaca Wal-adiyati dhabha fal-muriyati qadha, hingga akhir, iaitu surah Al-Adiyat. Baik, pada rakaat ketiga, disunatkan baca apa? Surah At-Takathur. Al-Hakumut Takathur hatta zurtumul maqabir. Dan pada rakaat keempat, kita baca apa? Iaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi sama ada kita hendak melakukan 2 rakaat satu salam ataupun 4 rakaat satu salam, tak ada masalah. Baik.
Di sini dia ada dua kaifiat. Kaifiat ni apa maksud? Kaifiat ni cakap Arab. Cakap Melayu ni cara. Kaifiat. Kaifiat maksudnya ada dua cara mengerjakan sunat tasbih ataupun solat sunat tasbih. Iaitu cara yang pertama, kaifiat yang pertama, iaitu pada setiap rakaat dibaca tasbih 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah, hendaklah membaca 15 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Selepas membaca Al-Fatihah dan surah, sama ada dia baca Fatihah ataupun surah, dia baca 10 kali. Dia pilihlah mana satu. Jadi kalau selepas membaca Al-Fatihah boleh, dia kena pilih sama ada selepas membaca Fatihah nak tasbih ataupun selepas membaca surah dia tasbih, baca tasbih. Faham? Jadi senang kata waktu qiyam tu dua kali dia tasbih. Bila dua kali tu bermaksud 15 tambah 10 waktu qiyam. 15 tambah 10 jadi berapa? 25. Waktu qiyam. Faham? Waktu qiyam. Dia kena pilih. Baik. Ataupun itu cara kedua nanti saya tuan nanti. Baik. Selepas dia membaca tasbih pada qiyam, kemudian dia rokok, ketika rokok tu dia baca tasbih. Baca tasbih. Dan selepas dia rokok tu dia i'tidal. Sami'allahu liman hamida. Kalau i'tidal ni boleh tahan lagi. Kan? Kalau rokok tu, tak rokok tu. Baik. Baca 10 kali ketika i'tidal. Dan selepas habis baca tasbih, dia pun sujud. Sujud. 10 kali baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dia duduk antara dua sujud. Dia baca. Ni lagi lega sikit lah. Kan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan? Baik. Sesudah membaca tasbih dalam keadaan sujud kedua. Dalam keadaan sujud kedua. Iaitu dipanggil duduk istirahah. Duduk istirahah. Sebelum dia qiyam. Sebelum dia qiyam. Sebelum dia naik qiyam pada rakaat kedua, selepas wuduk duduk sekejap. Dia baca apa? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali. Baik, itu cara yang pertama. Pada cara yang kedua, kita tengok cara yang kedua. Pada setiap rakaat dia baca tasbih, iaitu 15 kali selepas membaca Al-Fatihah. 15 kali Al-Fatihah ataupun nak baca lepas surah. Sebelum baca surah. Jadi kemudian 10 kali sesudah membaca tasbih, iaitu ketika rokok. Ketika rokok. Kemudian membaca 10 kali di dalam i'tidal. Membaca dalam i'tidal. Kemudian 10 kali sesudah membaca tasbih, iaitu sujud. Ketika sujud tu 10 kali dalam kedudukan antara dua sujud, dan 10 kali sesudah membaca tasbih sujud kedua. Kemudian 10 kali dalam duduk istirahat ataupun duduk tasyahud pada rakaat yang kedua. Jadi jumlah bacaan tasbih pada setiap rakaat ialah 75. 75. Jadi setiap rakaat 75, kalau 2 rakaat dah 100 setengah. Betul kan? 150 lah kan? Jadi dia belum genap lagi 300. Kan? Jadi dia kena buat lagi 200.
jadi 200 pula. Lagi 150 lagi tasbih kan. Jadi kena buat lagi 2 rakaat lagi. Bersamaan 150. 150. Betul. Kena gunakan 300. Jadi contoh lafaz tasbihnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan sebut wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Bukan aliyyul azim. Sebut-sebut aliyyul azim salah. Aliyyil azim. Kerana apa? Dia mudhaf wa mudhaf. Kat situ. Billahi. Apa maksud dekat situ? Maha suci Allah. Jadi bila kita baca tasbih ni kita tahu. Tasbih tu maksud mensucikan. Tasbih maksudnya apa? Mensucikan. Mensucikan siapa ni? Mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Allah ni tidak diperanakkan. Allah ni maha tunggal, maha esa. Mensucikan. Maha suci Allah, pujian itu untuk Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah itu maha besar, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi, lagi maha besar. Baik, untuk lebih sempurna, selepas kita melakukan solat tasbih, hendaklah kita membaca doa kutub. Doa kutub. Baik. Muka surat sebelah, muka surat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yakin wa munasahata ahlil taubati wa azma ahlil sabri wa jidda ahlil khasya wa talaba ahlil ragba wa ta'abuda ahlil wara wa irfana ahlil ilmi hatta akhafak. Allahumma inni as'aluka. Jadi kalau ramai, Allahumma inna nas'aluka. Kena ubah dia punya dhamir dia. Allahumma inna nas'aluka makhafata tahzu tahjuzana tahjuzana. Bukan tahjuzani. Makhafata tahjuzana an ma'asika hatta a'mala. Kalau kat sini kena ubah kat sikit. A'mala jadi na'mala bi ta'atika amalan astahiqqu bihi ridak wa hatta unasihaka fit taubati khawfan mink wa hatta ukhlisa lak wa fi nasfin nasiha hubban laka wa hatta atawakkala alaik fil umuri kulliha husna zannin bik subhana khaliqin nur. Apa dia punya artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada hadratmu petunjuk orang yang mendapat petunjuk, amalan orang yang yakin, kesucian orang yang bertaubat, ketukahan orang yang bersabar, kesungguhan orang yang takut, tuntutan orang yang ingin pengabadian orang yang wara, kearifan orang yang berilmu, sehingga aku berasa takut terhadap engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon ke hadratmu perasaan takut yang melindungi daku dari menerkaimu, sehingga aku dapat beramal dengan mentaatimu, dengan suatu amalan yang aku berhak mendapat keredaanmu, sehingga aku dapat menyucikan taubatku terhadapmu kerana takut kepadamu, sehingga aku dapat mentulisi penyucian itu terhadapmu kerana kasih kepadamu, sehingga aku berserah kepadamu dalam semua urusanku kerana sangkaan baikku terhadapmu. Maha sucilah Tuhan yang menjadikan cahaya yang dapat memberi petunjuk. Jadi saya kata kalau susah nak baca Arab, boleh baca dalam bahasa Melayu. Daripada ya Allah sesungguhnya aku tu, kalau nak baca ramai-ramai, ya Allah sesungguhnya kami bermohon kepada ke hadratmu. Jadi kita kena selalu bermohon hidayah kepada Allah SWT. Itu sebab kita bila kita sembahyang, secara tak langsung kita bermohon hidayah kepada Allah. Kat mana kita mohon tu? Dekat ihdinas siratal mustaqim. Ihdina maksudnya tunjukilah aku, daripada perkataan hidayah.
ihdina hidayah, maksudnya petunjuk. Kalau ada nama orang hidayat, petunjuk. Kalau hidayah pun petunjuk. Kalau ihdina, tunjukkan akan kami, maksudnya hidayahlah. Kita kena mohon kepada Allah SWT supaya agar selalu ditunjukkan hidayah, petunjuk. Bagaimana petunjuk ni? Contohnya, para jemaah datang ke masjid, Allah memberi petunjuk kepada kita supaya datang ke masjid. Itu dinamakan hidayah. Ada orang diberi hidayah tetapi Allah tidak berikan taufik. Taufik itu apa? Kekuatan kita hendak melangkahkan kaki ke masjid. Niat tu dah ada, ya Allah aku nak datang masjid ni, maghrib kan, aku nak datang masjid nak dengar kuliah. Tapi taufik tu tak ada, kekuatan tu tak ada. Bila member ajak telefon, member ajak lepak, habis. Habis, dah tak datang ke masjid. Itu salah satu contohnya. Kita kena mohon kepada Allah Ta'ala hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup sekadar ini saja yang saya dapat sampaikan. Pada minggu hadapan kita akan sambung pada solat sunat hari raya, pada hari raya Aidil Adha dan solat sunat Aidil Fitri. InsyaAllah, apa yang baik itu datang pada Allah, yang kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifarah rasulah wal ansur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ansur, innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخر لنا معاده للجبال وسحبنا وتركنا فاعلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.